dari MU hingga Chelsea. Klub Eropa ucapkan selamat atas kesuksesan Indonesia ke final AFF 2020. Klub-klub top Eropa memberikan ucapan selamat kepada timnas Indonesia yang berhasil lolos ke final Piala AFF 2020. Mereka menyampaikannya melalui media sosial. Timnas Indonesia lolos ke final setelah mengalahkan Singapura pada leg kedua semifinal AFF 2020 pada duel di National Stadium Sabtu 25 Desember 2021 malam WIB. Sekuat Garuda menang dengan skor 4-2. Laga berakhir dengan skor 2 sama pada waktu normal. Namun, Indonesia bisa menambah 2 gol saat pertandingan berlanjut ke babak extra time. Pada semifinal leg pertama, kedua tim bermain 1 sama. Egy Maulana Fikri akhirnya ke final AFF 2020 dengan agregat skor 5-3 usai pertandingan. Ucapan selamat pun mengalir deras kepada timnas Indonesia. Beberapa klub top Eropa juga ikut menyampaikan ucapan selamat. Manchester United dan Chelsea.